Ya, untuk persiapan lain dekat kita di sini sudah lumayan, ya, yaitu komputer atau laptop dan lampu atau listrik, ya, yang menjadi kendala. Baik, untuk ke perhatian dari dinas ada, yaitu tahun lalu kita dapat laptop 3, kemudian untuk tahun ini kita dapat laptop 2. Namun untuk tahun ini ada laptop 1 yang tidak bisa connect karena dia tidak bisa membaca sistem yang ada di INDK itu sendiri. Ya, untuk jaringan internet di sini sudah lumayan bagus, cuma alangkah baiknya itu kita harus menggunakan wifi itu yang lebih cepat, karena selama ini kita menggunakan itu cuma semi online. Harapan kita ke depan harus yang online. Ya, harapan kita ke depan, untuk tahun kita ke depan itu ya, kalau boleh kita sudah ada alat penunjang. Itu yang pertama tadi menyangkut wifi, kemudian ditambah dengan komputer. Kalau boleh kita harus komputer lebih dari 10, ya mungkin 15 atau 20, itu supaya menambah semangat untuk siswa belajar sekaligus dengan membuka peluang untuk banyak siswa yang masuk ke SMP Negeri Agung. Dan Makuni SKD, saya sebagai proktor dalam INDK tahun 2023. Di SMP Agung, asesmen nasional ini sudah dilaksanakan 3 kali dan ini sudah yang ketiga kalinya, sudah 3 tahun berturut-turut. Yang pertama pada tahun 2021. Oke, dalam asesmen ini sudah 3 kali berturut-turut, asesmen ini menggunakan mode semidaring dengan teknik blankspot. Oke, kenapa memilih versi semi online blankspot? Karena jaringan yang ada di kampung Pairi ini yang mencakup di SMP Agung ini kurang memadai untuk menggunakan mode semi online ataupun yang full online, sehingga dipakai teknik yang blankspot. Tujuannya untuk meminimalisir penggunaan jaringan. Kendalanya mungkin tidak terlalu banyak, hanya salah satu komputer atau laptop itu settingan IP-nya yang tidak bisa terhubung baik dengan server. Awalnya terhubung, tetapi setelahnya entah kenapa terputus. Sebagai harapannya, yang pertama mungkin laptop komputer ini dilengkapi dengan salah satunya wifi dan unit-unit komputer yang memadai, karena selama 3 tahun ini sejak ini pun masih menggunakan beberapa laptop pinjaman termasuk dari guru-guru. Ada juga bahwa sudah ada beberapa bantuan dari dinas pendidikan, ada 5 buah laptop, tetapi itu belum bisa mengcover untuk semua siswa pada saat asesmen nanti. Terlebih pada tahun-tahun berikut mungkin siswa sudah berjumlah.